أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami di redaksi Suara NTB kedatangan tamu Ustazah Yuni Wulandari, salah seorang qori'ah terbaik NTB. Prestasinya tidak saja di NTB tapi juga di nasional dan internasional. Apa kabar Mbak Yuni? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Puasa? Insyaallah. Alhamdulillah. Beberapa hari lalu saya melihat video yang diposting Pak Gubernur NTB di medsos. Mbak Yuni ngaji di
istana negara pada malam nusul Quran ya. Bagaimana Mbak Yuni bisa terpilih ngaji di sana? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Karena biasanya yang diundang ke istana itu yang bisa juara-juara di nasional itu. Kemarin kan karena kebetulan juara satu di Maluku Utara, jadi dipanggil untuk mengisi di sana. Sudah berapa kali ngaji di istana? Baru pertama kali kemarin. Kemarin itu. Yang hadir siapa aja? Menteri Yakut Khalil sama Imam Besar Istiqlal. Presiden hadir ya? Virtual. Oh, virtual. Virtual presiden. Nah, selain di istana itu pernah diundang di mana saja? Di wilayah Jakarta masih di situ saja di istana negara. Nah, gimana perasaannya Mbak Yuni ngaji di istana negara itu? Adalah perasaan kaget. Kaget tiba-tiba ditelepon sama Ketua PTKI Pak Haji Amirin kan. Tiba-tiba suruh ngaji, ini ada panggilan dari istana kan, suruh ngaji. Kaget sekali. Dan ada rasa senang juga, bahagia. Berapa hari sebelum ngaji di istana itu diinformasikan? Tiga hari. Tapi tidak perlu latihan ya? Karena memang latihannya setiap hari ya, ada undangan atau tidak ada undangan tetap ngaji. Ya, insya Allah. Mbak Yuni ini belajar ngaji itu sejak usia berapa? Kelas 2 SD. SD di? Langsung suami sendiri. Loh kok sudah kelas 2 SD sudah kenal? Iya, dulu merantaunya ke sana. Oh, jadi suaminya ini merantau ke? Ke Sumbawa. Sumbawa. Terus di Sumbawa? Ya, kenalnya di sana kan sebagai guru tiang juga. Apa kabar Pak, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tadi Mbak Yuni menjelaskan, mengajari Mbak Yuni mengaji sejak Mbak Yuni kelas 2 SD di Sumbawa. Kok bisa seperti itu? Awalnya saya merantau di Sumbawa itu. Merantau dari mana? Asalnya mana Pak? Dari Lombok Timur, dari Keruang. Hanya lagi biasa. Tapi memang basic saya, alhamdulillah saya tahfiz di seluruh diri. Basic sudah ada tilawah juga. Itu ya saya ngajar itu, ngajar di Lamenta pasnya, diminta ngajar. Ngajar di sekolah atau di? Di TPQ. Oh, TPQ. Saya lihat ya ada bakatnya. Awalnya memang menghafal, kita jadi menghafal mulai dari satu juz, kemudian di tilawah ini sampingan awalnya, tapi karena saya lihat ada bakatnya, saya kembangkan terus kembangkan sampai ya alhamdulillah hasilnya kita rasakan. Ya, kami rasakan sekarang ini. Berapa lama di Sumbawa, Pak? Saya 10 tahun di Sumbawa. 10 tahun. Berarti usianya Mbak Yuni pada saat meninggalkan Sumbawa itu, Mbak Yuni kelas berapa? Kelas 2 SD. Kan kelas 2 SD, mulai mengajinya. Ya. 10 tahun, berarti sampai... Tamat aliyah. Aliyahnya di mana? Di Darul Mustaqim Jotang. Setelah tamat aliyah, terus kembali ke Mataram, ke Lombok. Iya, menikah. Setelah tamat aliyah, menikah dan balik ke ke Lombok Timur. Kemudian dianya nggak mau balik lagi ke Sumbawa, karena kita kembangkan lagi di sini di Lombok Timur. Ya, selain belajar
ke suami belajar di mana saja? Di mana lagi Mbak Jani? Saya selalu diajak ke ini, ke rumahnya Syekh Haji Jamul. Di? Di Lebu Api. Oh, di Mataram. Di Lombok ya? Lombok Barat. Ya, di Lombok Barat. Lebu Api. Di rumahnya Syekh Haji Sabar. Sama almarhum Syekh Haji Rasidi. Kita ke situ. Mulai ikut MTQ? MTQ-nya mulai ikut dari dulu, emang dari kecil, dari kelas 5 SD itu udah mulai. Dari golongan 1, terus dulu pernah ke nasional kan 2008 di Banten. Juara? Juara urutan ke berapa itu, 8. Pas waktu itu di Banten, 1 juz. Itu tingkat nasional ya? Kalau di kabupaten, terus provinsi, berapa kali? Sejak usia berapa ya, itu? Kalau dari ke provinsinya sejak kelas 2 SMP. Juara juga? Juara 1, terus di kabupaten. Dari dulu tetap wakili Sumbawa aja dari dulu. Jadi tingkat kecamatan dulu kan, terus tingkat kabupaten, provinsi. Terus provinsi, wakili Sumbawa berapa kali? Wakili Kabupaten Sumbawa ke provinsi. Udah, berapa banyak? Banyak setiap tahun lewat sana aja. Setelah menikah baru kita wakili Lombok Timur. Pertama Lombok Tengah, terus Lombok Timur ke Mataram. Kita rolling-rolling. Akhir-akhir ini yang berhasil kemarin itu saya wakili Lombok Timur. Itu. Di? Lombok Timur kan di yang di Maluku kemarin, kan kita wakili Lombok Timur. Juara satu ya di situ ya? Nah, katanya juga pernah ikut MTQ internasional. Kemarin di MDI. Di? MDI antar bangsa di Melaka. Juara Malaysia. Ya? Itu juara dua. Nah, sekarang aktivitas katanya punya pondok pesantren di. Nggih. Sudah berapa lama pondok pesantren? Dari 2014 itu baru kita membina. Menikahnya tahun berapa? 2014. Oh. Setelah menikah, terus pindah ke Lombok Timur, yeah. Lantas kita dirikan pondok pesantren. Dari TPQ kecil-kecil dulu. Oh. Kita. Sekarang santrinya udah banyak ya? Santri udah 200-an lebih. Dari mana saja santrinya itu? Ada yang dari Bima, Kediri, Sumbawa, Sumbawa paling banyak. Lombok apa Timur. Nama pondok pesantrennya itu? Yayasan Ziyaul Islah Arusdani. Oh, milik suami istri ya? Iya. Yeah. Kalau dikenal dia, Popes Nurul Islah kalau dikenal, tafisnya. Nah, terus santri-santrinya yang sudah mulai ikut MTQ, sudah ada ya? Udah banyak. Langsung. Udah ke, ada yang ke nasional. Oh, ada. Kemarin ya? Ada yang juga yang ikut 10 juz putri ke nasional di Maluku. Juara juga di sana? Belum ada nasib. Oh, nah, karena di sini juga hadir kepala kantor LPTQ yang juga sebagai sekretaris LPTQ NTB. Yang dilakukan LPTQ ini untuk mempersiapkan koriah kori dari NTB itu seperti apa itu Pak Amir? Jadi kegiatan LPTQ provinsi kita melaksanakan tingkat provinsi. Jadi MTQ sedikit tingkat provinsi ini kita laksanakan setiap tahun untuk mempersiapkan duta-duta MTQ ke tingkat nasional. Jadi juara-juara kabupaten se-MTQ itu kita undang untuk sebagai peserta MTQ provinsi. Nah, seperti tahun ini kabupaten kota sudah melaksanakan MTQ tingkat kabupaten. Juara-juara tingkat kabupaten pada bulan Juni nanti, tanggal 27 Juni sampai 4 Juli akan kita musabakahkan di Lombok Timur. Jadi Bupati Lombok Timur
panitia pelaksana sudah menyiapkan tempat arena. Arena utamanya akan ditempatkan di Mas Bagi. Dan ada juga cabang-cabang yang lain supaya siar daripada Intik itu membumi di Lombok Timur. Ada di Lenek, lantas ada di Sakra, lantas ada juga di Selong dan di Banjar. Sehingga musabaqah Tilawatul Quran 29 tahun 2022 ini akan membumikan Al-Quran tidak hanya di arena utama tapi di tiap-tiap arena yang disiapkan oleh panitia. Nah, bentuk pembinaan terhadap qori dan qoriah ini seperti apa ya? Pembinaan yang dilakukan oleh NPTK Provinsi pada bulan Oktober nanti beserta NPTK Provinsi yang kita laksanakan di Sulawesi akan kita bawa ke NPTK Nasional di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Tentunya NPTK juara-juara satu yang dihasilkan oleh NTK 29 tingkat provinsi nanti akan kita adakan pembinaan di Mataram. Jadi semua juara satu dari seluruh cabang dan golongan itu kita panggil semuanya untuk dibina. Ada tilawah, cabang tilawah, ada cabang tahdits, ada cabang qiraat, ada cabang tafsir, ada cabang kaligrafi, fahmil sahih, dan menulis ilmiah Al-Quran. Jadi nanti pelatihnya tentunya akan kita siapkan pelatih-pelatih yang sudah standar nasional, karena kita punya pelatih di ITB ini banyak juga dipakai oleh nasional. Dan juga akan menjadi hakim nasional juga pada setiap event NTT maupun STT. Dan dari LPTK Provinsi selalu mengutus hakim-hakim untuk pada lomba musabaqah maupun STT di tingkat nasional. Jadi pembinaannya kita nanti akan adakan dua tahap. Karena NTT ini akan berakhir pada 4 Juli. Agustus kita sudah mulai pembinaan tahap pertama. Tahap kedua nanti pada bulan Oktober sekaligus pemberangkatan. Jadi mereka Oktober itu kita undang untuk TC dan tidak akan pulang. Langsung kita berangkat ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kalau Mbak Yuni, apa cita-cita dari kecil itu apa cita-cita? Memang bisa tilawah atau hafal Al-Quran atau mungkin ada cita-cita lain? Cita-cita dulu biasa. Kecil biasanya guru biasanya kan telah jadi belajar ngaji, cita-cita menghafal Quran, qoriah itu. Nah, harapan ke depan itu apa? Harapannya untuk yang MTQ internasional itu besok, belum kebetulan belum diadakan untuk ke internasionalnya besok ini. Yang dari Maluku kemarin belum diadakan, internasionalnya belum. Harapannya di situ, semoga bisa menjadi membawa nama NTB ke lebih baik. Kalau harapannya kepada pemerintah, misalnya pemerintah Kabupaten Lombok Timur atau kepada pemerintah provinsi? Kalau dari harapan pada pemerintah Lombok Timur itu sudah gimana sekarang udah mereka bentuk LPTK sekarang.
itu FPTKI, FPTKI Kabupaten itu yang mengelola semuanya dari masalah FPTKI ini udah lebih bagus dari yang kemarin, lebih meningkat. Pernah ketemu bupati enggak? Rajin. Sering ya? Sering. Apa yang dibicarakan kalau ketemu bupati? Misalnya ada sarannya atau ada? Ya, selalu dijaga lah. Selalu dijaga amanat. Selalu istiqomah. Pada acara apa saja itu ketemu sama bupati? Atau bupati sering datang ke tempatnya, pondok pesantrennya? Pernah sekali ke pondok. Tiba-tiba. Itu kita tidak tahu kalau mau datang. Tiba-tiba udah ada di pondok gitu. Kita lagi ngajar. Berkunjung ya, biasa itu apa? Ini berkunjung biasa. Kalau Pak Gubernur belum pernah ke sana ya? Belum. Oh, enggak pernah diundang? Udah. Kita kan kemarin ngadain wisuda tahfiz. Kemarin di akhir 2021 itu kita ngadain. Kita ngundang juga, tapi Pak Karo yang wakilnya enggak bisa hadir. Sama Pak Kanwil juga hadir. Cita-cita Mbak Yuni yang belum tercapai apa? Misalnya tentang pondoknya, tentang cita-cita di ya itu pondok, supaya lebih kita berhasil lagi dalam membina anak-anak itu tetap kita menghasilkan juara-juara nasional. Berapa ustadz ya sama ustazahnya di sana? Kita punya guru seniornya 8. Alumni mana saja guru seniornya? Alumni? Alumni Salahuddin aja. Tuan Guru Haji Ali Ibrahim di Kediri. Ustaz Haji Fuad di Lombok Tengah. Kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolah? Kita masih yayasan pondok pesantren kan, kita masih punya sekarang. Udah kita punya SD. Oh, SD Islam Tahfiz. Sekarang ajaran ini kita membuka SMP IKI. SMP Ilmu Al-Quran. Baru ajaran ini kita membuka. Bantuannya sekarang dari mana saja? Ada bantuan enggak dari pemerintah pondok itu? Itu mandiri benar atau? Nggih, kita dari dulu itu dari uang MTQ itu aja kita. Oh, hadiah-hadiah MTQ itu besar juga ya? Dari hadiah-hadiah MTQ itu kita bangun. Kan itu bagus, itu tidak saja untuk kepentingan, tapi untuk kepentingan masyarakat kan, karena mengajar. Kemarin juga dikasih bonus sama Pak Bok itu, yang 300 juta itu semuanya ke situ. Kita bangun, tapi masih mandek sekarang. Masih kita bangun masjid, tapi belum, masih ada dana, kita berhenti. Terima kasih Mbak Yuni atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Terima kasih Pak Miren, terima kasih Pak. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.